Perlawanan yang akan dimulakan sebentar saja lagi dengan Aslog Iswaran yang sudah pun mendapat signal untuk memulakan aksi. Orang yang tepat berlangsung pada jam 9 malam ini. Perlawanan ke-9 untuk Aslog Iswaran. Mulakan aksi dengan Terengganu dari kanan ke kiri sekiranya anda. Respon yang cukup pantas berikan oleh Syihan Azmi sebentar tadi. Kini yang ke-9 gerakan di sebelah kanan. Rashid terus saja masuk umpanan, cuba untuk mencari Yassin. Masuk jaringan pertama untuk Negeri Sembilan. Ya, inilah selalu berlaku dalam bola sepak. Apabila anda terlepas peluang, anda akan dihukum. Dan bukanlah permainan yang paling cantik, tetapi selepas biasan, Yassin Pintu berada dalam posisi yang terbaik pada masa yang terbaik. Terbias Alksim Redzovic saya rasa, dan di situ, selepas itu Yassin berada dalam posisi yang baik untuk meledak. Walaupun Terengganu yang dilihat menguasai permainan, Faisal untuk Patrick Shitembi. Manual out. Oh, satu lagi percubaan yang ditampan. Dan percubaan susulan dah teka tiang dan masuk. Jaringan penyaman dan respon yang cukup pantas. Negeri Sembilan menjadikan gol pertama. Ya, serangan balas yang begitu pantas daripada Terengganu. Manual out dengan satu percubaan. Ya, untuk Syihan, dia cuba melakukan yang terbaik. Apa yang saya boleh katakan, rembatan daripada Manuel Ott, kemungkinan ia kerana terus menampan, terus masuk dalam permainan semula, tidak ke tepi. Nazario bantu. Pecahan dari Cik Rashid berjaya untuk menewaskan Alif Zakaria dan peluang dan jaringan hasil kesilapan dari Rahadi. Ya, saya baru nak katakan Cik Rashid terlalu awal, dia tidak melihat siapa dalam kawasan penalti. Tetapi ya, untuk Negeri Sembilan, inilah bola sepak. Ini akan berlaku. Bukan setiap pemain adalah sempurna. Dan Rahadi Azli yang telah bermain baik sepanjang perlawanan, kesilapan yang besar. Saya rasa kedudukan beliau, tangan beliau apabila ingin menangkap terlalu rendah untuk menangkap bola.